kepala dinasan, pengadilan, jika ada perwakilan dari Kodim, mohon paling terkenal. Sebagai pelaksana hukum untuk bagaimana menyampaikan pendapat di hari ini. Untuk kamu juga terutama pemerintah dari Kabupaten Kota. Terima kasih Bapak-bapak. Kami hanya mau menyampaikan hari ini pesan kami masyarakat Pahamatan kepada pemerintah Kabupaten Papua. Sesuai dengan langkah-langkah atau pendekatan-pendekatan yang telah kami utarakan dalam surat yang 3 kali kami layankan kepada Mufidnya Kabupaten Lampung. Tata perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sangat sungguh bahwa ada wilayah yang kemudian harus dijawab oleh Nah, sehingga hari ini kami datang untuk menyampaikan pesan kami kepada bapak-bapak di sini atau semua yang mendengar bahwa pernyataan sikap orang Pahamatan terkait Pahamatan di kota ini. Kenapa kami harus mengatakan begitu? Kami tahu persis OTSUS secara terstruktur akan berakhir tanggal 21 November. Lalu kemudian, perpanjangan kontrak ini akan dipaksakan jalan bulan Oktober besok. Bulan Oktober besok, apapun kondisinya akan dipaksakan untuk bisa mengerti, entah itu sepihak ataupun benar-benar dijalankan secara adil dalam pertemuan-pertemuan dengan pendapat atau seperti apapun bentuknya. Maka hari ini kami itu dan kami pulang dengan baik-baik kepada bapak-bapak dan yang ada sebagai pelaksana hukum dalam hal ini pihak kepolisian, mungkin dari penegak hukum pengadilan, kejaksaan dan pengadilan dia sempat hadir dan penyelenggara pemerintahan dalam hal ini bupati serta jajarannya dan kemudian bapak-bapak DPR yang punya 3 fungsi DPR dan ada fungsi utama, ada 3 fungsi lain, fungsi tetap. Yang memang mestinya secara adil, arif, bijaksana untuk dilakukan, bukan tertisan melakukan pembiaran. Itu. Karena berdasarkan benar dengan etikat baik untuk melanjutkan aspirasi kami, maka kami akan menawarkan solusi penyelesaian konflik di tanah ini. Hanya itu saja. Yang kelima, datang dengan kondisinya seperti apa? Apakah cuma seperti ini? Tidak, kami akan kondisi sebagai masyarakat dan dengan hari kejadian satu elegan dan memang benar-benar betul. Kami tidak main gaya apa. Berapa banyak rencana tanggal 5? Berapa banyak? Diperkirakan 500. Tapi kalau memang nanti akan. Arahnya mana saja? Ke DPR, kami tidak akan kemana-mana. Tuntutan? Ya. Tentunya akan kontrak dan sikap dalam penjelasannya terkait ini. Yang kontraknya kontrak apa? Memperjelas. Kontrak OTSUS lah. Kontrak OTSUS, OTSUS maksudnya di jilid 2 ini. Atau minta maaf, Tuan Rahman. Saya pikir Tuan tahu bagaimana kita bicara soal kontrak. Iya, ini berita. Jadi kita bicara soal bagaimana Undang-Undang nomor 2 itu memang sudah benar-benar dapat mengakomodasi kepentingan rakyat dari berbagai kelompok yang bertiga itu apa tidak begitu dan memang prosedural berdasarkan bagaimana membentuk sebuah undang-undang. Itu sudah jalan apa tidak? Tapi kan penjelasan ini dibutuhkan kepada bapak-bapak yang malah ini penegak hukum bukan kemudian bukan bupati juga. Oke, makasih itu saja.
mana melahirkan Undang-Undang 21. Tapi bagian ini tidak bisa dijawab oleh Ketua Pengadilan di kota ini. Sehingga mungkin harus dengan hari bijaksana datang dan mendengar saran kami. Begitu. Kami tahu semua hal ini berjenjang, Bu. Bukan persoalan yang jadi harga mati dan membawa dengan harga mati. Tidak ada sesuatu yang berharga daripada kita. Nah ini, oke. Barangkali, kawan-kawan, mungkin pesan kami seperti itu ya, pesan kita. Bahwa tanggal 5 Oktober, karena kami tahu persis bahwa pemaksaan untuk perpanjangan kontrak, perpanjangan otsus dan trifor, itu satu paket yang akan dilanjutkan bulan Oktober, apapun kondisinya. Ini gue jalan, kasih komentar sedih. Kasih komentar sedih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Bila kita menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.